Tes 1 3 5 7 6 8 345 123 232 222 08 12 19 anjing. Halo cuy, balik lagi sama gue Prase. Ketemu lagi sama gue biasa. Nah, kali ini gue hadir dengan sebuah konten baru, yaitu rekomendasi game. Nah, ini video pertama, yaitu rekomendasi game yang bikin lu batal puasa lebih cepat gitu. Ada 4 yang gua pegang hari ini yang benar-benar dalam pandangan gua bisa bikin lu batal puasa lebih cepat gitu. Langsung aja kalau gitu kita masuk ke list nomor 1. Ada Fall Guy Ultimate Knockout ya. Game rusuh rame-rame karena kalian harus menyelesaikan sebuah tantangan Ninja Warrior ya. Ninja Warrior Simulator. Game burik itu. Sumpah isinya manusia-manusia stres bajingan ya. Karena rusuh sekali di situ dan pasti kalian kalau mainin pasti emosi. Karena ketika kita puasa itu kita harus menahan banyak sekali hawa ya, terutama nafsu, karena emosi adalah salah satu dari hawa nafsu. Jadi percuma lu puasa kalau misalnya lu mainin game ini. Percumanya. Emotional, damn it. Oke, lanjut di list nomor 2 ada GTA Online ya. Lu tahu lah ya GTA Online isinya kayak gimana, sampah semua. Banyak sekali orang-orang luar negeri, bocah-bocah entah dari mana ya, dari negara-negara timur tengah mungkin ya, ngomongnya gitu. Astagfirullahaladzim. Sorry, tidak ada maksud untuk menyinggung ke sana, tidak ya. Karena ya kita tahu lah negara-negara timur tengah mereka tuh sepertinya sedang simulator. Astagfirullah. Jadi mereka mencobanya dulu gitu di GTA Online. Karena coba aja lu masuk lobby, salah satu lobby ya, lobby publik. Terus lu lagi santai, atau mungkin lu lagi high, lu lagi nikmatin jalanan, tiba-tiba ada motor terbang lewat, cedar ke bawah. Emang setisinya orang-orang di GTA Online. Lanjut ke list nomor 3, ada game Valorant. Karena menurut gue, ya game-game FPS itu memang bikin kita naik darah ya. Apalagi kalau misalnya lu lagi ranked terus solo gitu, terus dapet tim gak bener gitu. Lu udah main bener gitu ya, lu udah planting bom bener gitu, lu udah tahu map ya, terus tiba-tiba teman salah satu tim lu asal ngeras sembarangan, skala, terus lu emosi. Karena balik lagi bulan puasa, tidak boleh emosi, kita harus menahan hawa nafsu ya. Ya, ya begitulah kurang lebih lah ya. Hehehe, boy. Ini list terakhir nih, nomor 4 nih. Ini menurut gue ini paling ultimate. Yaitu game 8-bit. Lu tahu game 8-bit apa ya? Yang bisa dimainin di smartphone kalian ya. Yaitu Mobile Legend. Bang, Mobile Legend. Anjir. Ya, game pertama muncul 2017-2018 ya. Karena gue pernah mainin juga. Gue dulu pakai yang karakter perempuan tuh yang seksi. Dia bawa senjata ya, yang bisa nembakin laser gitu. Rambutnya warna kuning. Gue lupa namanya siapa nih. Kayak kalau nggak salah Layla ya. Layla ya. Anjing siapa lah. Nah, game ini nih. Ini game paling ultimate, yang menurutku paling ultimate yang bisa bikin lu batal puasa ya ini. Karena pasti ada momen di mana lu lagi santai, lu lagi ngabuburit gitu, ngabisin waktu, terus tiba-tiba lu bosen, lu nyalain handphone, lu buka game Mobile Legend, terus lu main, lu ranked, udah finding match lama ya kan ya. Terus tiba-tiba yang masuk bocil, apalagi main sore-sore, biasanya bocil mandi ya kan. Terus lu lagi main, terus tiba-tiba ada bocah open mic. Mang, gue disuruh mandi dulu mang, sama mama gue mang. Gue hype-kan dulu mang, mampus. Dan ternyata plot twist, tim lu bocil semua isinya. Isinya yang cuma ngerti main cuma lu doang sendirian nih.
sisa empatnya wocil semua. Terus lu lagi rengket, terus tiba-tiba lu main, lu kalah, terus lu emosi. Emang goblok nih wocil-wocil, goblok nih. Mungkin ngapain sih Cil, udah pada main FF aja nih. Anjing. Ya begitulah ya. Ya itu dia, menurut gue game-game, 4 game itu, 4 game yang bisa bikin kalian batal puasa dengan lebih cepat. Dan terakhir dari gue, selamat menghabiskan waktu ngabuburit ya, karena video ini keluarnya sore-sore dan gue ini recording tengah malam kalau lo mau tahu ya. Oke, kalau gitu itu dia 4 game yang menurut gue mampu untuk membuat puasa kalian batal lebih cepat. Kalau gitu gue Pras dari Grace ID pamit undur diri. Sampai jumpa di konten ngabuburit lainnya. Ciao.